Tim Kanibal Blitar, salam zero. Salam zero guys. Duh, bekas salam ada telepon ini anak. Itu apa enggak ini? Nomor yang enggak dikenal. Saya recet ya guys, mumet. Nah. Ini mumpung juga si anak-anak lagi nyortir ini. Ini Riwa ini bisa aja kamu tuh syuting lu. Wah. Hei, kemana kamu? Nah ini kali ini saya mendelokkan macam-macam Samsung ya guys. Banyak yang tanya atau komplain ya, papan Samsung kok ada yang masuk Cina, ada yang masuk MIA ya. Itu ini semua di ngarep saya ini ada papan model Samsung ya. Samsung yang kiloan ya. Kalau MMC ya, Samsung MMC. Enggak aneh, ada enggak? Ada tolong Android. Nah. Kalau yang grid lain bukan dari B ada enggak? Samsung. Yang bukan B, enggak aneh. Kan harus N12A. Nah, semisal yang masuk A, yang masuk Amin gitu. Enggak ada. Nah, itu kebenaran si II golekkan itu. Ada itu. Jalolo. Ini apa ini? B. O A ya. Ini semua ini papan Samsung guys. Ya. Dari Android maupun yang keluaran bro. Cara menyetir biar bro kita belokkan. Ini nah rada nyedek. Ireng nang buri ra kita. Ya pertama-tama kan untuk membedakan ya. Untuk membedakan yang dari pokoknya kan kalau dari yang dari Android kan pasti ada kode MMC. Ini MMC. Ini kayak ini MMC. Gitu. Tapi kalau model kan sama. Kalau orang awam pasti ini dikiranya semua kan sama Samsung kan gitu. Lah bedanya kan ini dari ininya. Dari MMC-nya. Ini kalau Android ya, Bro ya. Kalau Android. Nah, jadi nganu, Bro. Apanya? Banyak orang bilang itu benar Samsung semua ke B gitu belum? Oh, kan ada kode-kodenya di kode-kodenya MMC kan ada. Nah kita tetap bukan B semua ya Bu ya. Bukan semua papan Samsung itu kalau Android masuk ke B guys. Jadi tetap sesuai grid. Cuman kalau yang semisal A plus masuknya ke Amin. Amin. Turun satu grid. Nah turun satu grid. Cuman mentoknya itu di B. Di B itu tidak bisa mudun ke C gitu bisa. Ya itu untuk masalah Android. Di Android ya. Benar. Nah kalau di keluhan guys itu tidak semua Samsung itu masuk Samsung bukan. Nah ini kita delokkan si jomblo ini coba. Kalau yang misal kalau yang besar-besar bro yang nah, masuk Samsung asli mana John tambahin lagi John yang masuk Samsung ini John ini. Nah tuh ini. Nah ini ini yang ombo-ombo ya sama. Jadi yang ombo model ombo-ombo seperti ini masuknya memang Samsung ya. Ya. Ini ombo bro. Tapi kan ada tulisan MediaTek putih besar. M putih besar. Nah, M putih besar. Jadi ya mending kita masukkan ke M. M. Harganya kan luweh lebih tinggi no. Luweh larang ya. Nah, kalau harga luwe tinggi kan mending dikasihkan ke duurnya. Iya jelas. Bro. Bener ya? Bener. Nah ini mending kalau harganya luwe duur daripada Samsung ini ya kita masukkan ke M. M guys. Meskipun ini papan Samsung ya. Nah terus kalau yang kecil-kecil ini. Nah ini belum. Nah, ini masuknya ke Cina A. Ke Cina ya. Cina E. Ada juga lo yang enggak yang
Samsung juga ombo, tapi masuk ke Cina. Tadi kayaknya ini, kita bahas. Ini ombo. Ombo, ini kan sama. Lebarnya kan hampir sama. Tapi kenapa kok ikut Cina? Ada chip kacanya, apa istilahnya IC kaca? Soalnya ini kaca itu gilap guys, gilap mengkilap, hitam pokoknya, hitam mengkilap gini, hitam mengkilap chipnya, mengkilap IC-nya. Berarti kalau yang ini masuknya ke Cina, positif ke Cina ya, Cina A bro ya. Nah, bener ini masuknya ke Cina A, cuman kalau keluhan ya plastik-plastik gini sebenarnya ya dilepas harus bersih sebenarnya kalau untuk keluhan ya. Tapi kebanyakan orang itu kasihannya itu gini bro, kayak gini. Nah, ini. Oh iya. Ini kasihan banget ini bro. Terlalu bersih. Ini terlalu bersih guys. Nah ini secangkang-cangkangnya itu dibabat aja ini. Jadi kasihan kan ini? Ya bener. Ini kasihan guys. Sebenarnya nggak perlu. Sampai bersih nggak? Sampai bersih ini nggak perlu. Jadi. Nah kayak inilah. Contoh. Pagar-pagarnya ya bro ya. Kayak inilah contoh lah ya. Kalau yang kayak gini nempel gini nggak usah dilepas, nggak apa-apa untuk kaleng-kalengnya, nggak usah sampai bersih ini. Nah ini kebanyakan kalau begini tuh kasihan tuh saya bu, ya. Ini kasihan terbanget ya. Berapa gram ya? Dikali kan tinggal kali aja nanti berapa gram kalengnya. Ya, tapi kalau yang kecil-kecil ini memang maksudnya ke Cina ya, bro ya? Iya, Cina. Ini mungkin karena IC-nya itu ya juga jelek, guys. Jeleknya itu kecil ya, bro ya? Kecil. Namanya juga ini kayak kaca soalnya. Nah, ini tapi ada juga, guys, yang masuk bahan. Nah, ini kebenaran ini. Nah, untuk Samsung yang IC-nya 2, ini titenanya ya. Biasanya IC-nya ini 2, bro ini. Iya. Cuman 2. Nah, ini bedanya. Nah, kalau yang ini sama-sama kecil ini. Ini ada 3 dan lebih kan. Nih. Ini kalau yang 2 ini bisa masuk bahan. Ini ada harganya sendiri ya. Dan kodenya ini saya bukakan dulu. Coba dibukakan ini. Nah, kodenya kita delokkan. 6500 S Spectrum 6500. Nah ini masuknya ke bahan guys. Bahan ekspor ini jadi mending. Nah ini juga sama, cuman IC-nya 3, mirip ya dulu ya. Mirip. Nah ini ya juga mirip-mirip. Cuman yang masuk yang 2 ini malah melebu bahan. Jadi tujuannya diambil chipnya ini ya. Nah terus dari segi Samsung apa lagi bro? Paling sih banyak orang bilang itu memang anu bro, HP Samsung katanya masuk kalau Android B semua ya. Itu banyak ya, kita bukan apa, bukan masuk B semua tapi sesuai grade. Semisalkan ini ada yang A, KMFN 12A ya bro ya, 12A ini masuk A guys. Bisa masuk A. Bisa masuk A. Ini memang A. Tapi kalau yang memang B, ya B. Itu untuk Android. Kalau kelewan ya seperti tadi guys. Ya. Iya. Nah ini meskipun satu lagi loh, ini mirip Samsung juga ini. Tapi bukan, via Telkom ya. Iya, via Telkom. Nah IC via Telkom ini bagus. Dia ikutnya ke KM ya. Nah, via Telkom. Ini lagi mumpung anak-anak itu lagi nyetir juga. Nah, itu si II juga gaya itu di Sawang syuting gaya. Sekarang bukan di lakobinya bos. Ini provisi. Lak mobil Pak Jero sekuat. Kemoga aku satu kemene iki. Amin. Amin. Itu si bagus juga mau rundingan apa itu? Pil sakti bos. Pil sakti. Kamu lama nggak kata-kata, kenapa ini? Kerjanya lagi lemes guys aku. Nggak lemes ya. Terus? Kanu guys, kata-kata semua terus di lapangan. Kaju sampai
anu, wae gorene kabeh PCB-ne. Android no limit, bosku. Pokoke ya. Itu. Nah. Benar ya, Jan, ya ini tadi ya? Benar. Kalau yang kecil-kecil masuk Cina. Nah, ini yang bro, ada lagi. Ini yang kecil nih kemarin tuh banyak orang dimasukkan sepotong ya, bro. Ini salah ini ya. Sepotong itu ini. Ada Samsung yang sepotong sebenarnya, bro. Nah, kayak gini, bro. Nah. Ini ada loh papan Samsung yang lipat seperti ini. Iya. Iya kan? Ada. Ini bisa masuk, benar ya? Qualcomm. Nah. Yang model tapi yang seperti ini meskipun sama ya ukurannya. Ini kan sama ukuran, bro, ya. Sama ukuran, tapi ini tidak masuk. Ya. Nah, kecuali yang IC-IC oke. Okay. IC-nya harus banyak. Ini kan cuma ini berapa ini? Terus IC-nya kan kecil. Bandingnya lah. Coba dilihat. Dilihat dari IC-nya aja kan sudah jelas. Ini IC-nya kan ini kecil. Lah ini kan lebar. Ini. Jadi memang macamnya seperti itu. Jadi yang dinilai itu dari segi IC, guys. Bukan dari papannya. Bukan dari papan ya. Hasilnya emas itu karena kan yang ditentukan dari apa? IC-nya ya. IC. Nah. Terus kira-kira kapan belum masak, belum? Gaya konten masak awal kesel. Ini belum ada jadwal masak, guys. Ya, ditunggu aja lah. Ini jadi ya untuk mengisi-misi saya mendelokkan ya seperti ini ya. Tadi. Kalaupun mau yang bingung dibukakan apa silakan komen aja. Mungkin di lain kesempatan kita bisa mendelokkan ya, Bro ya. Benar. Nah. Selamat beraktivitas atau selamat berkaum rebahan. Nah. Selamat nyerok-nyerok. Nyerok-nyerok juga. Karena semangat terus di lapangan. Resinya, resinya, Bi. Resinya. Resinya jangan-jangan. pokoknya apalnya, Mri. Jangan lupa resi. Nah, sekarang tajam terpercaya. Besok, besok lagi resinya ya, Bro ya. Benar. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Itulah tadi kami mendelokkan si Samsung. Sampai jumpa. Salam serok, guys. Dadah.